Okey, sekarang ni kita ada diva yang meletup. Di mana dia akan buat konsert. Di mana kita ada kat sebelah dia sekarang ni. Let's go! Ya, hello! Apa khabar kamu? Kamu comel ya. Eh, kita nak tanyalah dalam persembahan Chris Dayanti nanti di konsernya. Apa keistimewaan konsert Chris Dayanti live in Malaysia untuk tahun ni? Ada beberapa production yang akan kami tampilkan. Baik itu Metamorfosa saya, terus ada tribute juga, ada kita akan mengemas tema Broadway juga. Bisa enggak kalau Chris Dayanti beberapa koleksi-koleksi ya, iya, yang kita bawa ya. Mau lihat. Okey, bisa dicerita tak yang mana yang paling KD suka? Jadi ini saya bawa seperti ini. Coat-nya. Wow, cantik. Memang meletup. Ada yang ini, yang kala gini. Okey, kalau ini kita dah lihat pakaian KD yang meletup. Kita nak tahulah kalau KD datang kat Malaysia, apa yang paling meletup? Tiga perkara. Kari puff. Ya, nasi mama itu. Nasi lemak. Sama teh tarik. Durian. Pokoknya terus jajan. Ya, jajan-jajanan pasar itu. Okey, apa-apa. Terima kasih banyak-banyak Chris Dayanti. Apa-apa pun, Chris Dayanti memang meletup.